Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Radia Swadia. Saya adalah finalis Award Muslima Beauty 2012 asal Aceh. Saya mendapatkan OMA saya, One Minute Awareness, pada saat saya SMA. Saat itu saya yang tidak terlalu suka rohis diajak oleh teman saya, ya karena saya tidak enak, ya udah saya ikutin. Di rohis itu, di situ saya terketuknya itu waktu saat ustazah bilang wanita muslimah itu wajib menutup aurat. Kalian tahu rambut itu aurat? Yang tadinya saya cuek dengan perkataan beliau, lalu saya mikir, benar juga ya. Terus dia nyambung lagi katanya, kalau rambut itu aurat kalian, coba hitung setiap helainya dan kalikan setiap mata lelaki yang memandang kalian. Itu kayak ngerasa tertohok, padahal saya selalu disuruh sama ibu saya, papa, untuk memakai jilbab. Tapi yang membuat saya memakai jilbab itu gara-gara perkataan ustazah itu. Kalau waktu ibu sama ayah saya bilang gitu, saya masih acuh. Waktu ustazah itu ngomong gitu, baru saya niat kalau saya akan memakai jilbab. Terima kasih.